Oke guys, balik lagi channel saya Amars Kanal. Oke guys, kali ini kita akan review burok baru. Burok yang pastinya belum saya review. Pasti setiap saya review tuh ada yang baru guys. Saya banyak referensi burok, banyak. Saya ini penggemar burok, kolektor burok. Salah satunya di desa saya ini ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Ini buroknya udah digunting-gunting guys. Ini namanya 328 kopi klasik. Nah ini rasanya pasti kopi klasik guys. Ini tampilan depan dan belakangnya sama, gak ada perbedaannya. Nah, ada kegunaan delapan kopi klasik sama guys, langsung lama-lama. Nah guys, ini kita nemukan burok sangar guys. Kalau kemarin itu ada SC, terus ada S yang, terus ada S yang E nya 2 atau S nya 2 itu lupa saya. Ini sekarang S nya jadi 3 guys. Jadi kita hitung ya gimana bacanya. S mau beli burok apa? S. Nah itu. Karena S-nya 3 guys. Nah ini S. Untuk tampilan depannya seperti ini guys. Yang lebih pendek ini yang depan ya. Terus ini yang tulisan S-nya ini kegunting ikut sama tutupnya. Ini klik mango, mungkin aja ada rasa-rasa yang lain. Karena biasanya itu pabrik itu mengeluarkan rasa yang lain. Satu rasa aja. Misnya 20S plus filter cigarette plus mix mango. Ya 20. Yang bagian depan, bagian belakang. Terus lanjut guys. Ini ada masih warna kuning-kuning juga. Ini ada Win Kretek teh manis. Bisa ditebak ya yang bagian depan yang mana? Pasti kalian udah tahu karena sering nonton videoku. Ciri-ciri burok bagian depan itu yang mana? Benar guys, yang bagian depan itu yang sini. Ini bagian kanan ya. Kalau dari saya ini. Ini 12 kretek-kretek tangan. Win kretek, menang kretek. Logo mininya ini. Wih. Manis rasanya nih guys. Guys, ini lanjut. Kali ini kita akan review 5 burok ya guys. Ini ada Big Boss. Bos besar. Kopi lagi guys. Kopi melt yang kali ini. Bisa kalian tebak lagi guys yang depan itu yang mana? Jelas sekali bukan yang depan itu, pastinya yang kiri guys. Ini bagian depan karena tulisannya Big Boss-nya cuma di bagian depan guys. Di belakang itu ada gambar logo Boss. The perfect blend, campuran sempurna. Ini 16 mil cigarette test. Boss, ini bagian belakang lebih tinggi yang ada tulisannya Big Boss itu yang bagian depan. Dan yang terakhir untuk kali ini guys, review kali ini guys, ini ada Coffee Black Coffee lagi guys. Kali ini kita ternyata review berapa ya, jadi 3 atau berapa ini rokok atau burok rasa kopi. Kopi Black guys, ini ada gambarnya secangkir kopi 16 kretek filter. Nah ini wadahnya juga sama, yang bagian depan yang mana? Hayo tebak-tebakan lagi yo. Nah yang bagian depan itu yang ini guys, ada warna coklat itu, ada ini warna cappuccino ya. Terus ini ada warna hitamnya dari kopi hitam guys. Sekian dulu review kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian, menambah wawasan baru tentang burok pastinya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.
video dan channel saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.